Pajem Aceh, saudara dorang, karena terhadap materi sidang paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2012 dari pemerintah Kota Jayapura, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura, Pace Yancekambuaya, ada minta supaya pemerintah kota segera kasih materi sidang paripurna secepat mungkin. Pace Mace, saudara dorang, sesuai jadwal dalam sistem perencanaan nasional Pemkot Jayapura, su harus kasih materi tersebut paling lama 3 bulan selepas tutup akhir tahun 2012 lalu. Menurut Pace Yance, dengan keterlambatan materi LKPJ ini tentunya akan memperlambat evaluasi pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dan hasil pembangunan yang telah dicapai pihak eksekutif selama 1 tahun berjalan DPR, oleh DPRD. Beri peringatan kepada pemerintah Kota Jayapura bahwa sesuai skedul nasional dalam sistem perencanaan nasional dan juga pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kelola pemerintah kota, khususnya Kota Jayapura, harus sudah bulan Maret ini kita sudah sidang LKPD. Jadi karena itu kita minta kepada pemerintah kota supaya jauh-jauh hari sudah segera menyerahkan materi LKPJ supaya anggota dewan bisa mempelajari. Pace Yance juga minta kepada wali kota Jayapura dan jajarannya supaya secepatnya menyerahkan materi LKPJ kepada DPRD. Terus Pace diharap laporan LKPJ di tahun depan tidak mengalami keterlambatan kayak ini. Tim Liputan Top TV.